18,743 calon SPM Terengganu duduki peperiksaan mulai hari ini. Seramai 18,743 calon termasuk 899 calon persendirian mendaftar untuk menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 di 169 pusat peperiksaan seluruh Terengganu bermula hari ini 22 Februari hingga 25 Mac ini. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT Salim Abdul Ghani berkata, bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan berkenaan, seramai 1,427 petugas peperiksaan dilantik. Memang bertambah daripada biasa. Sebab kita mengikut jarak yang telah diberikan pada kita. Memang bertambah. Dan bukan bilik saja, pengawas peperiksaan pun bertambahlah. Jadi bilik bertambah. Tekan ini alhamdulillah. Bukan sekolah ni je, beberapa sekolah yang kita pergi sebelum peperiksaan hari ini pun bermula. Kita tengok tempat yang dikhaskan, bilik-bilik isolasinya, bilik apa, transisinya, nampak sekolah prepare, well done lah. Nampak dia, sekolah kita sangat cool lah dengan sesuatu yang ada. Macam hari ni pun, kalau kita tengok calon kita pun, tak ada seorang pun yang tak pakai mask. Dan pengawas kita pun lengkap dengan mask, dengan bersarung tangan apa semua yang menguruskan ketah peperiksaan. Beliau berkata demikian pada satu sidang media ketika lawatannya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abbas Tok Jiring, Kuala Terengganu. Dalam pada itu, beliau turut berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang memberi garis panduan serta SOP yang sangat jelas. Dan saya juga ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada pihak kementerian yang memberikan kepada kita SOP yang sangat jelas lah untuk diikuti oleh pengetua. Dan kepada pengetua, saya juga ucap terima kasih kerana berusaha bertukar rumus untuk memastikan SOP dipatuhi sepenuhnya. Dan kita pun minta supaya kita ibu bapa, supaya dari segi pematuhan SOP anak-anak yang berada di rumah dijaga sepenuhnya lah. Kita minta sangat kerjasama daripada ibu bapa. Semua calon juga hendaklah mematuhi garis panduan pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam yang terkandung dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 dan SOP yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan serta mencegah penularan wabak COVID-19.